Assalamualaikum masyarakatku. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, orang yang pintar ialah orang yang meneliti dirinya dan bekerja untuk faedah diri sesudah mati. Sedang orang yang malas ialah siapa yang menurutkan kehendak hawa nafsunya lalu mencita-citakan angan-angan yang kosong. Maka hari ini genap 15 hari kita berpuasa. Masih belum terlambat lagi untuk kita berusaha mendapatkan pahala dan kelebihan bulan Ramadan. Orang yang pintar tidak akan memiliki akal yang sihat tanpa hati yang sihat. Jangan biarkan hawa nafsu kita menipu hati kita dengan meninggalkan amal kebaikan dan niat yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 218, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Semoga vaksin ini mengobati hati di bulan yang suci.